Wakil Komandan Pusat Polisi Militer Angkatan Laut, Laksamana Pertama TNI AM Liston Sirait SHMTR Opslat CHRMP menghadiri upacara penutupan turnamen terbuka sepak bola, yang dilaksanakan, di lapangan Viata Jales Yuda, Komando Latihan Armada 1, Kodamar, Kelapa Gading, Jakarta Utara. Minggu, tanggal 5 Juni tahun 2022. Upacara penutupan turnamen terbuka sepak bola tersebut, dipimpin langsung oleh, Panglima Komando Armada 1, Laksamana Muda TNI Arsyad Abdullah SEMAP, didampingi perwakilan dari Komandan Kotama Wilayah Jakarta. Kegiatan upacara, penutupan turnamen terbuka sepak bola tersebut, diawali dengan pertunjukan pertandingan final, perebutan juara 1, yaitu dari tim PSKO Armada 1, dengan tim Buaya Utara FC, di mana pada pertandingan final tersebut juara 1 dimenangkan oleh tim PSKO Armada 1. Di akhir kegiatan, Pangko Armada 1 menyerahkan medali, uang pembinaan, serta piala bergilir juara 1 turnamen Pangko Armada 1 Cup. Komandan Pusat Polisi Militer Angkatan Laut, Laksamana Muda TNI Edwin SHM Han MH, menghadiri upacara pembukaan, pertandingan terbuka bola voli putri, Kasal Cup tahun 2022, yang dibuka langsung oleh Kepala Staf Angkatan Laut Laksamana TNI Yudo Margono di Mabesal, Cilangkap, Jakarta Timur, Selasa, tanggal 7 Juni tahun 2022. Dalam rangka membina fisik dan kesamaptaan, membangun kemanunggalan dengan rakyat, serta mengambil peran aktif pembangunan di bidang olahraga, khususnya bola voli, untuk itu TNI Angkatan Laut menyelenggarakan kejuaraan terbuka, bola voli putri, Kasal Cup tahun 2022. Dalam sambutannya, Kasal menyampaikan, bahwa dengan diadakannya kejuaraan ini, bertujuan untuk memacu semangat berprestasi dan juga untuk menemukan bibit-bibit baru atlet dari kalangan prajurit, khususnya cabang olahraga bola voli. Setelah upacara selesai, dilanjutkan dengan penyerahan cenderamata kepada seluruh peserta kejuaraan terbuka bola voli putri Kasal Cup 2022, penyerahan piagam dan dana pembinaan kepada para atlet TNI Angkatan Laut serta ofisial peraih medali SEA Games ke-31 tahun 2022, serta penyerahan cenderamata kepada para pemain senior tim nasional bola voli oleh Bapak Kasal. Dalam rangka menjalin sinergitas antar instansi penegak hukum, Komandan Pusat Polisi Militer Angkatan Laut, Laksamana Muda TNI Edwin SH, MHan, MH, didampingi Direktur Pembinaan Penegakan Ketertiban Puspomal, Kolonel Laut PM Ahmad Iqbal Amrullah SPD dan Kepala Satuan Penegakan Ketertiban Puspomal, Kolonel Laut PM Henry Adi Sinaga, SH, MH, melaksanakan kunjungan kehormatan ke Mako Korps Lalu Lintas Polisi Republik Indonesia, yang disambut langsung oleh Kepala Korps Lalu Lintas, Irjen Pol Dr. Randus Firman Santiabudi MSI, didampingi Kepala Bagian Operasi Korps Lalu Lintas, Kombes Pol Edi Junaidi SIK, di ruang kerja Kakor Lantas Polri, Pancoran, Jakarta Selatan, Selasa, tanggal 7 Juni tahun 2022. Tujuan kunjungan kehormatan dan puspomal ini, selain untuk menjalin silaturahmi, sekaligus memantapkan sinergi dan mempererat soliditas antara Polisi Militer Angkatan Laut dan Kepolisian Republik Indonesia. Kunjungan kehormatan ini disambut dengan baik oleh Kakor Lantas, serta mengucapkan terima kasih atas kunjungan dan puspomal, dalam kesempatan tersebut dan puspomal berharap, dengan adanya silaturahmi ini ke depan sinergi antara dua instansi penegak hukum ini semakin terjalin dengan baik, serta untuk menciptakan situasi kondusif yang lebih baik lagi antara institusi TNI Polri. Di akhir kunjungan ini, dilanjutkan dengan foto bersama dan penyerahan cenderamata dari Danpus Pomal berupa plakat Widna Wirawidayaka dan penyerahan cenderamata dari Kakor Lantas berupa plakat Damakerta Marga Rasyaka. Pusat Polisi Militer Angkatan Laut turut memeriahkan perlombaan renang antar satker di lingkungan Mabesal yang bertempat di kolam renang Tirta Segoro Mabesal, Cilangkap, Jakarta Timur, Rabu, tanggal 8 Juni tahun 2022. Perlombaan tersebut diadakan dalam rangka peresmian kolam renang Tirta Segoro Mabesal, yang diikuti oleh 17 tim renang Angkatan Laut.
ketentuan teknis dalam perlombaan renang tersebut, yaitu renang sprint antar atlet dan dilakukan secara estafet per tim, masing-masing oleh 5 orang atlet. Dalam pertandingan tersebut, dihadiri langsung oleh Kepala Staf Angkatan Laut, Laksamana TNI Yudo Margono. Sebelum perlombaan dimulai, beliau memberikan sambutan kepada para atlet dan para tamu undangan. Dalam sambutannya beliau menyampaikan, bahwa pembangunan kolam renang tersebut bertujuan sebagai tempat untuk membina dan mengembangkan kemampuan renang prajurit Angkatan Laut. Perlombaan renang tersebut, berjalan dengan lancar dan penuh semangat serta menjunjung tinggi sportivitas. Dalam perlombaan tersebut posisi pertama diraih oleh Den Mama Besal, di posisi kedua diraih oleh Sopsal, dan di posisi ketiga diraih oleh Puspomal. Semoga ke depan tim renang Puspomal semakin berkembang dan lebih profesional lagi. Lantamal 4 Tanjung Pinang menyelenggarakan kegiatan pengamanan serbuan teritorial, yang dilaksanakan oleh Lantamal 4 tahun 2022, dimulai dari upacara pembukaan, yang dilanjutkan dengan peninjauan di lokasi sasaran serbuan teritorial, bertempat di Pulau Penyengat, Tanjung Pinang, Kepulauan Riau. Kegiatan pengamanan tersebut, merupakan salah satu dari tugas dan fungsi kepolisian militer, yaitu melaksanakan dukungan pengamanan, untuk menjamin kelancaran kegiatan serbuan teritorial yang dilaksanakan oleh Lantamal 4 Tanjung Pinang. Kegiatan pengamanan tersebut, dimulai dari membuat rencana pengamanan, yang dilanjutkan dengan survei objek pengamanan, untuk kelancaran tugas di lapangan. Dalam kegiatan ini, Komandan Pom Lantamal 4 Tanjung Pinang Letkol Laut PM Dedi Ari, SAPMTR Opsla, mendukung rangkaian kegiatan serbuan teritorial tersebut, dengan mengirimkan personilnya untuk melaksanakan kegiatan pengamanan dan pengendalian lalu lintas di tempat kegiatan serbuan teritorial TNI tahun 2022 tersebut. Setelah menjabat sebagai Komandan Pusat Polisi Militer Angkatan Laut, Laksamana Muda TNI Edwin SHMHAN MH mengaktifkan kembali olahraga Janus, yang diharapkan menjadi olahraga prestasi bagi prajurit Korps Polisi Militer khususnya Puspomal. Terkait hal tersebut, diselenggarakan apel Janus olahraga, sesuai dengan hobi masing-masing prajurit, yang dilaksanakan di lapangan apel Mako Puspomal, Kelapa Gading, Jakarta Utara, Kamis, tanggal 9 Juni tahun 2022. Olahraga merupakan salah satu pembinaan satuan, agar dapat membangun sumber daya manusia yang unggul, untuk prajurit Puspomal, dan juga demi menjalin kekompakan, serta menjaga kebugaran jasmani prajurit. Olahraga Janus yang diikuti oleh prajurit Puspomal tersebut, di samping menjadi hobi juga menjadi olahraga prestasi yang membanggakan, terbukti dengan prestasi yang diraih dalam cabang olahraga renang. Puspomal meraih juara 3 dalam mengikuti kejuaraan renang antar satker lingkup Mabesal yang bertempat di kolam renang Tirta Segoro Mabesal. Setelah pelaksanaan apel Janus olahraga, kemudian dilanjutkan dengan latihan masing-masing Janus olahraga tersebut, yang meliputi bola voli, bulu tangkis, renang, tenis lapangan, basket, golf, dayung, jet ski, panahan, sepeda, dan menembak. Kegiatan Janus olahraga dimaksudkan untuk menyiapkan prajurit Puspomal dalam rangka mengikuti event-event pertandingan olahraga, yang akan digelar baik itu di lingkungan TNI, nasional dan internasional. Komandan Pusat Polisi Militer Angkatan Laut, Laksamana Muda TNI Edwin SHMHAN MH, menghadiri upacara penutupan pertandingan terbuka, Bola Voli Putri Kasal Cup, tahun 2022 di Mabesal, Cilangkap, Jakarta Timur, Jumat, tanggal 10 Juni tahun 2022. Upacara penutupan pertandingan terbuka Bola Voli Putri tersebut, dipimpin langsung oleh Wakil Kepala Staf Angkatan Laut, Laksamana Madya TNI Ahmadi Heri Purwono SMM yang didampingi oleh pejabat utama Mabesal dan para pimpinan Kotama Daerah Jakarta. Dalam sambutannya Wakasal mengucapkan, selamat dan sukses kepada para pemenang, disertai harapan, semoga kemenangan yang diraih akan menjadi pemacu untuk meningkatkan prestasi dan kecintaan terhadap olahraga bola voli. Hal ini merupakan bukti, bahwa pembinaan olahraga bola voli telah dikelola secara baik dan profesional dalam arti yang lebih luas, telah memberikan kontribusi positif terhadap pembinaan prestasi olahraga secara keseluruhan. Di akhir upacara penutupan pertandingan terbuka bola voli putri tersebut, dilaksanakan penyerahan medali, piala kejuaraan serta uang pembinaan yang diserahkan kepada para pemenang pertandingan terbuka bola voli putri, diantaranya juara 1 diraih oleh tim Fajar Merah Grup Gunung Kidul Yogyakarta, juara 2 diraih oleh tim dari Korps Wanita TNI Angkatan Udara, dan juara 3 diraih oleh Korps Wanita TNI Angkatan Laut. Komandan Pusat Polisi Militer Angkatan Laut, Laksamana Muda TNI Edwin, SHMHAN MH, yang didampingi oleh Direktur Pembinaan Penegakan Hukum, Kolonel Laut PM Zulkifli Pane,
Direktur Pembinaan Pengurusan Tahanan Militer Dirbindus Tahmil, Kolonel Laut PM Gokdin Gultom SHMSC, Kepala Satuan Penyidikan, Kolonel Laut PM Muriantoni dan Kepala Instalasi Tahanan Militer, Letkol Laut PM Hari Subagio, melaksanakan kunjungan kehormatan ke Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi, Komisaris Jenderal Polisi Dr. Randus Firly Bahuri MSI, yang didampingi jajarannya, bertempat di ruang rapat gedung KPK, Jalan Kuningan Persada, Jakarta Selatan. Jumat, tanggal 10 Juni tahun 2022. Dalam pertemuan tersebut, Dan Puspomal menyampaikan rasa terima kasih atas sambutan yang hangat dari Ketua KPK beserta jajarannya. Adapun tujuan dalam kunjungan kehormatan ini adalah untuk menjalin silaturahmi serta mempererat hubungan kerjasama yang telah terjalin selama ini. Diharapkan ke depan kerjasama tersebut dapat mendukung kelancaran tugas pokok dalam hal penegakan hukum, khususnya di lingkungan TNI Angkatan Laut. Pada kesempatan tersebut juga membahas tentang rencana pembangunan rutan KPK di lingkungan Puspomal, yang diharapkan dapat mengimplementasi dari upaya pemberantasan korupsi, sebagaimana yang telah tertuang di dalam nota kesepahaman antara KPK dan TNI Angkatan Laut, serta peran aktif polisi militer TNI Angkatan Laut, dalam menjamin kepastian hukum untuk menghindari keraguan terhadap pelaksanaan hubungan baik antara lembaga negara, khususnya antara KPK dan TNI Angkatan Laut. Diharapkan, dengan kunjungan kehormatan ini, dapat mempererat kerja sama koneksitas. Hal tersebut berkaitan dengan penyelesaian masalah perkara, yang mungkin melibatkan unsur TNI, serta meningkatkan sinergitas di antara kedua institusi. Di akhir kunjungan tersebut, dilanjutkan dengan foto bersama dan penyerahan cenderamata dari Dan Puspomal berupa plakat Widna Wirawidayaka dan penyerahan cenderamata dari Ketua KPK, berupa plakat Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia.